Allah.
Perintahkan kita semua agar bisa berikhtiar berdoa. Semoga Allah segera mengangkat musibah ini dari kehidupan kita, dan semoga ujian atau musibah COVID 19 ini menjadi pelajaran penting bahwa kita adalah makhluk yang sangat lemah dan tidak berdaya di hadapan Zat yang Maha Kuat dan Perkasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah Azza wa Jalla merahmati mereka yang telah gugur dan menyembuhkan mereka yang saat ini masih terbaring sakit. Jemaah salat Idul Fitri rahimahullah, marilah kita sambut hari raya Idul Adha dengan takbir memanjatkan kebesaran Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebab hanya Allah yang berhak untuk diagung-agungkan. Siapa yang mengagungkan selain Allah, maka ia termasuk orang yang melampaui batas, karena keagungan adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kembali melihat diri kita sendiri. Bukankah seringkali kita merasa paling besar, paling hebat, paling kaya, dan segala kesempatan lainnya, seolah-olah semua manusia kecil yang harus tumbuh di hadapan kita. Kita berharap seakan-akan kita adalah Tuhan yang kuasa atas segala keadaan. Tidakkah diri ini sadar bahwa kita sesungguhnya adalah makhluk yang sangat lemah? Kepada siapa lagi kita berharap selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah menciptakan kita dengan kasih sayangnya? Allah lah yang memberi kita kesempatan jika kita masih dapat menikmati hari kemenangan ini. Jika demikian, mengapa diri ini sangat enggan untuk memenuhi perintah Allah Azza wa Jalla? Mengapa kepala ini sangat angkuh dan tidak mau bersujud di hadapan Allah? Sehingga enggan dan kagum membaca dan mentadabburi ayat-ayat Allah dan memuji keagungannya. Padahal kita yakin bahwa tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mustahil kita akan bisa hidup hingga detik ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jemaah salat Idul Fitri rahimahullah, berbahagialah kita karena hingga saat ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersujud rukuk di hadapannya. Bersyukurlah kita sebab telah dikaruniai nikmat iman dan Islam, nikmat yang paling besar. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu kufur terhadap nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Mari kita kembali melihat diri kita. Apakah kita termasuk orang yang bersyukur atau sebaliknya, kufur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah salat Idul Fitri rahimahullah, mari kita lakukan
kita yang memiliki dua mata. Satu mata saja yang sakit, terasa seluruh tubuh ini turut merasakan sakitnya. Bagaimana jika sebagian besar tubuh ini mengalami sakit? Tentu kita merasakan penderitaan yang dapat mengancam kehidupan kita. Terkadang jika sehat dan bahagia tidak merupakan Allah, padahal sesungguhnya Allah yang memberikan kesehatan dan kebahagiaan itu. Namun pada saat kita sakit dan mendapat musibah, terkadang membuat kita makin jauh dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sebabnya kita merasa putus asa dan hilangnya perasaan kebaikan kepada Allah atas ujian atau musibah yang dialaminya. Padahal jika kita renungkan dengan jujur, nikmat Allah, nikmat yang Allah karuniakan kepada kita jauh lebih banyak dibandingkan dengan ujian atau musibah. Sungguh durhaka kita kepada Allah jika nikmat-nikmat yang Allah berikan kita balas dengan keangkuhan dan kesombongan. Sekiranya kita belum meraih rahmat dan ampunan Allah, apa yang akan kita lakukan bila kita sudah berada di luar sidang untuk mengharap hakim yang maha adil dan maha mengetahui terhadap semua perbuatan makhluknya? Dengan kecanggihan teknologi ilahi, semua kesalahan manusia akan tampak, segala bentuk dosa akan jelas, dan semua maksiat yang telah dilakukan akan tersingkap. Ketika itulah rasa takut datang tak berujung, rasa malu yang tak berakhir, dan rasa geli yang tak berhenti. Semua akan kita alami bila kita gagal mendapatkan ampunan ilahi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Jamaah surah Al-Fil Fitri rahimahullah, di hari yang fitrah ini tentu kita semua berharap memperoleh kemuliaan dan kemenangan yang Allah janjikan bagi hamba-hambanya yang telah menjalankan ibadah puasa sebulan penuh. Salah satu bentuk kemuliaan itu adalah sucinya kita dari dosa-dosa seperti sucinya bayi yang telah dilahirkan dari rahim ibu. Namun kesucian itu belumlah lengkap jika masih ada tetangga kita yang hidup dengan perut lapar, sementara kita hanya acuh tak acuh dengan keadaan mereka. Belum lagi nasib anak-anak yang sudah ditinggal mati oleh ayah ibunya, yang membutuhkan perhatian serta kasih sayang dari orang lain. Di hari ini mereka dirundung kesedihan. Dapat dibayangkan, sejak semalam terbayang wajah ayahnya, terkenang roman muda ibunya. Dia meratapi kebaikan budi ayahnya, menangisi cinta kasih ibunya. Sekembalinya dari masjid mengikuti sholat Id, orang lain pada tertawa, bergembira sambil bergurau. Namun ia malah menangis tersia-sia, ingin pula rasanya seperti orang lain, datang bersimpuh dan memohon ampun di depan orang tuanya untuk mendapatkan belas kasih dari ibunya dan ulur tangan dari ayahnya. Tapi di rumah ternyata dia hanya seorang diri. Ayah tiada, bunda pun telah pergi. Makin ramai orang sekitar, makin bertambah biru rasa hati.
sebab ada harapan yang tidak dipenuhi. Sampai-sampai nasihat ayah dan bunda kembali terngiang-ngiang di telinganya, namun semua tinggal kenangan. Jemaah rahimahullah, berbuat baiklah terhadap kedua orang tua kita selagi kita masih hidup bersama mereka. Perbaikilah akhlak kita terhadap kedua orang tua kita, dan ketahuilah bahwa pertanyaan orang tua akibat perbuatan anaknya yang tidak terpuji dapat mengundang murka dan kemarahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan begitu sebaliknya, rindu orang tua terhadap anak akan mengundang keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yeah.
Maka malaikat Jibril berdoa, ya Allah, jika kamu ada dari umat Nabi Muhammad ini, walaupun ibadahnya seperti malaikat, tapi kalau dia berharga, senantiasa menangiskan kedua orang tua selama dia ada, atau dia ada, dan bahkan dia berlindung kepada kedua orang tuanya, maka masukkanlah dia di neraka, ya Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, amin. Kabulkanlah doa Jibril. Seluruh ibadah bulan Ramadan bagus atau tidak tergantung apa yang kita kerjakan kepada kedua orang tua kita. Kita sadar bahwa kita bukan orang yang ahli ibadah. Kita sadar bukan orang yang ahli zikir. Tetapi kita akan mendapatkan ridho Allah dengan cara berbakti kepada
makan usia. Rangkullah tubuhnya, cuma tangan yang dulu kekal masuk kita. Namun sekarang sudah lelah, saya bersimpu meminta maaf kepada dia. Minta keridhaan dan keikhlasan untuk kekal hidup kita. Dan marilah berdoa agar dia selalu mendapatkan perlindungan dan kesehatan serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga mereka tetap terjaga iman Islamnya. Dan ketika mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka menjadi hamba yang husnul khatimah. Dan kita diberikan ketabahan dalam menghadapinya. Namun, jika orang tua kita saat ini sudah tidak bersama kita lagi di dunia ini, maka luangkanlah waktu kita untuk berziarah ke makam mereka. Lihat dan bersihkanlah musala mereka yang menunggu doa dari kita dan keluarga. Ia pastinya akan tersenyum melihat kehadiran dan doa yang kita kirimkan. Sebaliknya, mereka pasti akan sangat bersedih ketika kita tidak dapat mendoakannya, karena hanya itulah yang mereka harapkan di dalam sana. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil alamin. Jamaah salat Eid Fitri rahimahullah. Akhirnya, marilah di hari raya, di hari Fitri ini, kita saling memaafkan satu sama lain. Hilangkan rasa dendam dan kebencian yang masih terpendam dalam hati. Sebab itu hanya akan melarang amal kebaikan kita. Berilah maaf agar kita benar-benar meraih berkat mutamin. Di mana surga menjadi tempat tinggalnya yang abadi. Seiring dengan kepergian Ramadan, kita berdoa semoga Allah mempertemukan kita kembali dengan Ramadan yang akan datang untuk menampakkan kita menuju kehidupan kampung akhir. Ya Allah, ya Rahim, dengan hati yang ikhlas dan penuh harap, dengan kekuatan yang menyerahkan kepadamu, kami memohon rahmat dan ridhamu. Ilhamkanlah kepada kami ketaatan kepada kami, ya Allah. Jauhkan diri kami dari bermaksiat kepadamu. Mudahkan bagi kami meraih apa yang kami cari dari ridhamu. Serta tempatkan kami pada puncak surgamu. Allahumma ya Rahim, kami sangat jadi mempertahankan perbedaan serta mampu menikmati indahnya kebersamaan. Kami seperti tidak pernah mempelajari cinta kasih dan sayang, sehingga sangat lelah dan terbuai dengan dendam dan permusuhan di antara kami. Ya Allah, ampunilah kami dan satukanlah kami dengan cinta dan kasih sayangmu. Allahumma ya Rahim, kami terlalu berpihak pada kabut sehingga mengabaikan cahaya. Kami tak sanggup berpindah pada kenyataan karena lebih terserah pada prasangka. Allahumma ya Rahim, kuatkanlah jiwa kami dalam menghadapi sial-sial kehidupan. Kami teringat kelalaian kami, terpleset dan terjerat oleh kenikmatan dunia yang suatu. Kami teringat betapa bulan Ramadan kami jauh dari jalanmu. Untuk itu ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Amin. Jadikanlah air mata penyesalan terus berbekas dalam jiwa dan hati kami. Amin. Sehingga dalam perjalanan kehidupan ini senantiasa dalam kebenaran dan terhindar dari jalan yang batil. Amin. Ya Allah, terimalah doa kami di hari yang suci ini. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-'azim. Wa rafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li
Thank you.